Nyantai dulu, Besti. Halo, nyantai dulu, Besti. Nyantai dulu. Harus menyaksikan kejadian ini ya. Parah banget. Biarin kalinya. Kok emosi dia? Kok emosi? Mana senang banget. Mana? Pasti senang. Nyambut saya. Oh, bukan ya. Bapak enggak disambut, Pak. Iya, tuh yang disambut siapa? Enggak disambut, Pak. Yang ngaji mereka mau anak kok ini. Ceritakan ya, Nek Jetki, ceritain ya, Nek Jetki. Sini dapur mon, terang mon. Halo Moana. Mbak Sari Moana. Langsung baik. Hati senang akhirnya Moana pulang. Oi. Gitu ya, nyawa-nyawanya. Moana ngapain aja di Bali? Ya, Besti. Moana ngapain aja di Bali? Duduk dulu, Besti, duduk. Kan capek. Nyantai dulu, Besti. Halo, nyantai dulu, Besti. Nyantai dulu. Aduh. Heboh kali nih, waduh. Waalaikumsalam. Aduh, gimana ceritain di sana? Ceritain mana? Kemana aja kita, mana? Apa aja, jalan-jalan kemana aja. Mbak Sari sini, Mbak Sari itu ya. Bahagia lah, bisa jalan. Sini Mbak Sari, ayo diburu mau anaknya. Mbak Sari mau gendong. Ya, mana Mbak gendong ya, Mbak Sari gendong ya. Ekspresinya kok. Moana udah makan belum? Sus, udah makan. Udah. Happy banget ya. Iya, happy. Jadi hitam ini ya. Allah. Eksotis. Jadi udah enggak kaget ya. Anak laut nyeker mulu. Tiba-tiba sudah di playmate. Mau ngambil apa? Yuk, tuh. Moana sudah di playmate. Ya, mari kita kemot. Wis. Ayo kita merayap. Ayo kita ambil. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana ya? Wih. Yang mana satu ambil dulu? Yang mana ya? Oh, yang itu maunya. Ye. Susah. Udah lah yang cepet aja lah katanya. Oke, dapet. Hebat. Hebat banget benda-benda.
Tapi mau kemana aku? Dah, mau kemana? Oh ya mam, setauku sih sebagai ibu baru kalau stimulasi anak tuh gak ada yang dipaksa ya. Kemarin juga aku tanya-tanya sama bidan terhadap vlognya sama bidan. Jadi ini stimulasi memang sesuai usianya, terus tidak ada suatu paksaan. Karena respon si bayinya juga nerima gitu loh, gak yang reok, gak yang rewel, gak yang nangis. Jadi itu udah responnya dia untuk menerima stimulasi baru. Jadi untuk bunda-bunda, semangat menstimulasi anak. Gak ada yang dipaksa, selagi anaknya nyaman dan responsif. Kayak gini nih, tuh responsif tuh. Dan kalau stimulasi tuh bisa ngerangsang konsentrasinya juga. Yang aku pelajarin sih. Atau ya kalau pelajaran di buku beda. Cuman itu parenting yang aku pelajarin gitu. Stimulasi itu dimulai sesuai dengan responnya si anak. Bek! Semangat banget, mau apa itu, mau duduk ya? Aduh, gemes banget. Dan ini dia lakukan sendiri ya mams, tanpa diarahin. Jadi kalau misalnya bayi mau responsif gitu, sering-sering taruh di playmat aja, nanti dia bisa explore sendiri. Tuh responnya senyum-senyum. Jadi gak ada indikasi dipaksa kalau dia responnya begitu. Logikanya sih kalau aku sih mikirnya kalau bayinya senyum-senyum, tandanya dia nyaman. Tuh lucu banget sih. Ya Allah, si kebun bunga. Kebun bunga nih, itu apa? Posisi apa itu? Onggong-onggong. Onggong-onggong lututnya yang ditaruh gitu loh. Itu posisi apa nih bunda-bunda nih namanya nih? Ini tandanya mau apa ya? Maju enggak apa enggak? Dia terperangkap. Tungguin aja nih sampai dia bosen tuh. Lagi juga bersuara kalau dia bosen. Atau dia sedang berusaha untuk gaya selanjutnya. Gaya apa ya? Dia mau apa? Kok aku yang panik? Udah tungguin aja deh. Ini dia mau apa ya? Jangan terbang. Diambil aja tuh. Ambil tuh. Bah. Itu. Mau apa? Udah tungguin aja udah. Dia stuck. Mana? Tungguin netizen. Apa itu selanjutnya mau ngapain? Nah, itu baru benar. Lututin di bawah. Mana? Begini nasib. Jadi Moana. Begini nasib jadi Moana. Dia suka main jingle, jadi suka senyum-senyum sendiri kalau dengar lagu itu. Ayo bunda-bunda, kita hafalin jinglenya Mbak Moana. Moana. Begini nasib jadi Moana, anak Bu Icis. Aduh. Kemana-mana ku harus. Wih, mau apa itu? Ikut sama Bu Icis. Wih. Hati senang walaupun jadi Moana. Bruh. Hafalin jinglenya deh. Nih, tuh ambil. Habis ini kita mau lihat ulang tahunnya Uncle Nanda ya. Nih kita ambil mainan ini. Kemon. Tuh. Ambil di sini tuh. Itu dia ngapain sih? Aku kayak baca komen tuh pada bilang kayaknya mau duduk deh gitu ya. Tapi ngulur tuh bukannya dari bahan. Jadi ya kita tunggu aja ya. Oh ya mams, ini juga perkembangan Moana tuh selalu aku rekam dari waktu ke waktu. Jadi bukan karena udah bisa ini aku rekam. Jadi karena dia dari 0 bulan juga udah aku dokumentasiin gitu. Ini di sini. Kelakuan tuh diangkat deh tuh gendongnya kayak gini, hati-hati. Mimin mau kalian Mbak Mimin. Mau tanya-tanya gue ya. Susah. Cuman dorongnya gue ya. Cuman dorongnya gue ya.
Kan Kemang banjir kan air matanya Fajar. Nggak cuma tsunami. Mbak Mimin mau katanya gitu, udah nungguin. Tuh, mana mau ikutan tuh. Tuh. Mona minta main jetski aja tuh. Bocahnya tuh. Mona mau. Mona harus menyaksikan kejadian ini ya. Parah banget. Di konten yang ETV kemarin, awas lo jadi buronan lo, Diki. Put, gimana pun. Diki jadi buronan netizen tuh. Bisa-bisa aja. Ini pawangnya Mona tuh. Mana pawangnya Mona tuh? Tuh. Jadi ini terjadi huru hara di rumahnya Mbak Mona ya guys ya. Dimana telah Mona onggong-onggong, Mona merangkep. Jadilah cebur menyebur ini ya. Mbak Mona mau ikutan juga? Jangan ya. Mona nanti aja ya main jet ski sama dia. Tuh, lihat tuh di dapur tuh. Ya Allah pawangnya Mona. Benar tuh kejadian di rumah Mona nih, huru-hara nih. Pulang-pulang dari Bali bukannya pada happy. Padahal huru-hara lu semua, ya Allah. Nih, kelakuan ya tuh. Mana nih, Pak Ahmad nih? Lihat reaksinya ya. Lihat reaksinya. Gak mau ditolongin kalau gak sama Pak Ahmad. Sini, sini. Sini, Pak. Ditolongin. Ibu, disuruh ibu. Disuruh ibu. Gimana Pak? Mantap Pak. Naikin. Dia nggak bisa naik. Ya nggak gimana sih? Gimana ceritanya tuh? Malah nggak bisa berenang. Mana yang kalau minta Dari Mona nih, minta sama Mona nih, minta kado apa, Om? Udah sembak baru.
Mana tuh mau anak suster ulang tahun tuh? Eh itu kapan ulang tahunnya? Desember, Januari. Udah kadonya apa tuh kado tuh? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga Om Nanda happy terus, rezekinya lancar, dunia akhirat sehat terus, cepat dapat jodoh, dan semoga Mona main jet ski lagi. Ini surfing. Oh ya kayak itu. Itu 4 bulan, Mona kan udah berapa bulan nanti? Iya, Mona nanti main surfing ya. Kan ombaknya udah tenang. Iya, ntar Mona. Oh ya mau makan, oh ya benar, Mona mau makan dulu guys. Ceburin, headline lagi, kejam, Ria Ricis, nyeburin anaknya. Canda, canda, canda. Eh dia udah bisa merangkak loh tadi, udah ngambil barang-barang. Pintar banget dia pulang dari Bali bisa. Selamat sore. Saya Gladys Benjamin. Ya udah, Mbak Sari. Ya, ya, ya.